hari ini bisa mengalahkan unggulan pertama ya. Gimana perasaannya? Ya alhamdulillah bisa melewati hari ini. Ya bersyukur tadi mainnya udah bisa in ya, udah bisa langsung. Tapi yang set pertama tadi kita masih ragu-ragu permainan lawan, jadi belum mengantisipasi. Pas udah 11 kita belajar dari kesalahan-kesalahan. Iya, tadi set kedua kan kalau nggak salah sempat leading 7 poin ya, tapi hampir terkejar. Apa sih yang menyebabkan kehilangan konsentrasi? Konsentrasinya hilang, terus kayak banyak mati sendiri gitu loh mas, kayak dari pembukaan. Terus kayak defense-nya juga nggak siap, terus kita banyak buang-buang bola. Terus dari pas sudah kejar jadi tangan. Tapi akhirnya apa yang bisa apa mengembalikan rasa kepercayaan diri terus akhirnya menang? Ya kita fokusnya satu-satu poin ya mas. Jadi satu-satu poin kita lebih tenang. Kalau untuk besok semifinal setelah mengalahkan unggulan pertama kan pasti makin percaya diri ini. Gimana untuk semifinal besok? Ya besok kita bermain lebih baik dari hari ini aja sih. Lebih disiapin lagi fokusnya, lebih disiapin semuanya. Dengan ini apa namanya banyaknya penonton jadi tekanan tersendiri nggak sih? Enggak sih, kita mengajak ya lebih semangat, jadi lebih. Ya lebih mudah. Oke, secara pola permainan ya. Si Rani kan main biasanya main depan ya, Mas? Ya dulu di mid ya, soalnya kan pernah main depan, jadi main depan. Tapi itu pun juga saya lebih sukanya main di belakang. Kenapa? Apa makanya kita suka lebih terus daripada di depan? Oh gitu. Kalau Rita gimana? Lebih suka di belakang atau di depan? Dari dulu kan emang pemain depan, jadi lebih prefer ke depan sih, kayak lebih playmaker-nya. Iya, dulu sama Fadia kan gitu juga ya, sama playmaker, tapi akhirnya adjustnya seperti itu. Yeah. Ini kenceng banget, aneh. Semestinya ya? Iya, Rik, ngerasa ya? Makan terus mas, makannya banyak soalnya. Oh, jadi membantu banget ya? Iya, membantu banget. Ya, terima kasih. Aku minta fotonya dulu ya.